jumlah keseluruhannya nanti kurang lebih 8 pasang ya. 8 orang. Ya, 8 pasang. Selanjutnya gimana? Selanjutnya kita akan sebagian nanti kita lihat dulu apakah mereka itu pernah dijaring lebih pernah terjaring lebih dulu atau belum pernah. Kalau belum pernah kita kasih peringatan, surat pernyataan ya, supaya tidak mengulangi lagi perbuatan itu, atau harus mengurus kartu identitasnya sebagaimana layaknya sebagai warga negara yang baik gitu. Berarti malam ini masih ditahan di Satpol PP, Pak ya? Ya, masih ditahan di Satpol PP sampai selesai pengurusan administrasinya ya.